statement di masyarakat. Ya, mohon maaf, ini terganggu, kita akan selesai tanggal ini. Tanggal 15 Desember. Mas yang gede, Pak. Sebelah sana sama sebelah sana. Oke, Pak. Inilah keterbukaan informasi. Masyarakat tidak ada yang tahu dan tidak ada yang pernah menjelaskan. Baik, Pak. Tidak semua komplain ke saya. Maka kemudian saya sampaikan seperti ini. Kalau enggak, nanya pun gini-gini aja. Tidak ada, enggak usah ngomong gitu. Baik, Pak. Kalau kita gitu, saya titip aja. Jadi biar masyarakat well inform apa yang harus dilakukan. Sehingga nanti ini bisa kita sampaikan kepada apa namanya publik, sehingga publik tahu ada ini loh kepastian dalam penyelenggaraan. Kalau kerja kita nanti secara engineering bisa cepat, ya kenapa kita harus lambat? Iya, Pak. Kalau seksi 2 Semarang Demak sudah jadi dan akan dilintasi, Pak? Iya, kita mau tes dulu, belum jadi sih sebenarnya. Fisiknya udah jadi, tapi nanti masih harus ada tahapan uji coba. Makasih nih Bu Wida tadi menjelaskan yang dari pemerintah, nanti yang dari BPSD yang menyelesaikan ini. Dan tentu saja ini harapan yang ditunggu-tunggu sebenarnya dari masyarakat di Sayung dan sekitarnya, jadi antara Semarang Demak, sehingga apa yang dulu diharapkan ini bisa menjadi jalur untuk mengurai kemacetan, insya Allah akan bermanfaat. Yang kedua juga terkait dengan rob ya, karena nanti akan ada tanggul yang dibuat. Tanggulnya kemarin uji coba dengan konstruksi yang didesain oleh anak-anak bangsa ini, rasa-rasanya sampai hari ini cukup berhasil ya, cukup berhasil. Dan ini mulai timbunan akan dilakukan. Dan mudah-mudahan dengan tes-tes yang sudah selesai itu akan dilakukan percepatan untuk pengerjaan tanggulnya. Ya, kita harapkan ini bisa segera bisa berfungsi. Mudah-mudahan di Nataru ya. Nataru mungkin sudah bisa digunakan meskipun ya uji coba begitu. Mungkin belum bayar kali. Belum bayar dan ya sekarang sudah mulai kelihatan. Tentu saya terima kasih sekali dari warga yang sudah mau mengorbankan lahannya, tapi yang belum kita minta bantuan, minta dukungannya agar komunikasi kita jauh lebih baik dan insya Allah ini betul-betul akan menjadi manfaat buat semuanya lah. Ya, itu kira-kira. Untuk yang sesi satu, Pak, terjadi apa ini? Kenapa? Yang sesi satu. Ini Bu Wida nih. Iya, jadi sesi satu harapannya kita bisa tanda tangan loan agreement, bisa SPMK, Pak Gu. Ya. Kita bisa tanda tangan SPMK di akhir bulan ini, paling tidak di Desember, sehingga bisa berjalan. Harapannya untuk penanggulangan banjir, jadi paket yang satu saya bisa selesai, Pak Gu, di 2024 semuanya. Baik, selesai. Oke. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.